الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Ini kisah tentang pemilik harta. Jadi dua anak muda dapat harta warisan. Yang satu begitu dapat harta warisan langsung diinfakkan. Yang satu dapat harta warisan, dia langsung kaya mendadak seketika dan langsung sombong, tergiur dengan harta, terpedaya sehingga dia menyangka bahwa dia abadi dengan hartanya. Kita simak ceritanya. Wadrib lahum masala rajulain. Kisah cerita dua orang. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dia memiliki dua kebun dan penuh kebun-kebunnya dengan buah-buahan. Dan saking suburnya, para ulama tafsir menceritakan bahwa seandainya seorang ibu-ibu membawa bakul di atas kepalanya, berjalan dari ujung kebun sampai ke ujung sana, ke ujung sebelahnya, tanpa dia memetik buah itu, cukup di bawah pohon-pohon itu dia berjalan, maka bakulnya sudah penuh tanpa dia lelah untuk mengambilnya. Saking suburnya kebun itu. Allah bercerita, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Kebun itu ada sungai yang mengalir saking suburnya. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, buah-buahnya lengkap. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. Maka dia karena sudah merasa aman dengan apa yang dia punya, datang kepada saudaranya itu, dia berkata, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Tahu enggak, aku ini lebih hebat daripada kamu. Kamu enggak punya apa-apa sekarang, aku punya harta banyak dan aku punya tim yang kuat. Seringkali seorang bangga dengan dua hal, dan seringkali kriteria sukses itu dua hal. Jika seorang punya harta banyak, sukses. Tapi belum cukup jika dia punya tim yang kuat, sukses. Perhatikan ini, dia mengatakan bahwa ana aktsaru minka mala. Ini keterpedayaan orang-orang yang materialistis, bahwa dia merasa sukses karena ana aktsaru minka mala, aku lebih banyak daripada kamu hartaku. Yang kedua, wa azzu nafar, aku lebih punya tim yang kuat daripada kamu. Maka dia masuk ke kebunnya, tertawa terbahak-bahak sambil dia mengatakan bahwa aku akan hidup selamanya. Wa dakhala jannatahu, dia masuk ke kebun itu. Wa huwa zalimun li nafsihi, zalim pada diri sendiri. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada, aku enggak yakin ini akan berakhir, aku akan kaya selamanya, enggak mungkin. Bahkan dia berkata dengan sombongnya, enggak mungkin kiamat terjadi. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, enggak mungkin ada kiamat. Wa la irdittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba, kalaupun aku nanti ketemu Allah, pasti Allah akan memuliakanku dan aku akan dimasukkan ke ruang VIP, special person, ya, pribadi khusus. Maka dia merasa seperti itu. Makanya seringkali orang yang kaya merasa banyak harta, dia merasa ingin diistimewakan. Selalu seperti itu. Diistimewakan di pesawat terbang, diistimewakan ketika turun di pesawat terbang, ingin dihamparin karpet merah secara khusus, special, seakan-akan seperti itu. Makanya dia ternyata merasa bahwa
seperti itu pribadinya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini temannya yang beriman tadi itu mengingatkan. Qala lahu sahibuh, berkata temannya, masa sih kamu ingkar kepada yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi? Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula? Dia yang menciptakan engkau dari tanah sampai jadi manusia. Kamu enggak mungkin ada kalau Allah enggak menciptakan kamu. Yang beriman berkata, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Allah Tuhanku, aku tidak akan pernah berbuat syirik. Lalu yang beriman ini mengingatkan, seharusnya kamu masuk taman itu, masuk kebun kamu itu jangan sombong. Seharusnya kamu mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Bapak ibu, orang yang melihat hartanya, melihat perusahaannya, melihat PT-nya, melihat rumahnya, melihat anaknya, melihat istrinya, melihat suaminya, hendaklah dia sadar bahwa semua itu dari Allah. Ucapkan setiap melihat nikmat yang Allah berikan, melihat mobil, apa saja, ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Allah menjamin akan menjaga semua nikmat itu. Yang membuat nikmat dicabut kenapa? Karena dia sombong. Melihat rumah, masya Allah. Melihat anak, masya Allah. Jangan mengatakan, cantiknya siapa dulu ibunya. Jangan begitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Melihat rumah, masya Allah, la quwata illa billah. Diingatkan di sini, walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Sebaiknya kamu mengatakan ini kalau kau masuk kebun. Benar, secara zahir saya lebih sedikit harta daripada kamu. Intarani ana aqallu minka mala wa walada. Tapi aku yakin Allah pasti akan menggantikan hartaku. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas sama' fa tusbiha sa'idan zalaqa. Maka Allah akan mengganti karena aku berinfak, aku berbagi. Tidak ada infak yang menyebabkan kefakiran. Belum pernah ada cerita bahwa ada orang berbagi langsung fakir, tidak ada. Justru semakin seorang berbagi, semakin dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah berjanji bahwa harta yang diberikan itu hutangku kepadamu. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kau berbagi? Iya. Aku yang berhutang itu, aku ganti kepadamu, kata Allah, dengan lipat ganda tak terhingga. Seorang menaruh investasi di sebuah perusahaan, mungkin bangkrut, mungkin kena tipu, tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, kena korupsi 13 triliun misalnya, hilang seketika. Hilang, gak tahu kemana itu harta. Perhatikan. Nah, tapi kepada Allah dijamin. Makanya si anak muda ini yakin bahwa Allah akan menggantikan apa yang Allah berikan. Akhirnya apa? Karena pemilik kebun ini ternyata sombong, lupa daratan dengan kekayaannya, maka akhirnya apa? Allah menghancurkan hartanya dalam sekejap. Wa uhayyitu bisamarihi. Perhatikan ayat 42, wa uhayyitu bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Harta itu hangus, hancur sehancur-hancurnya, dan Allah menghancurkannya. Baru dia menyesal, salah saya ternyata. Seandainya saya tidak sombong, tidak berlaku syirik, tidak buat syirik, niscaya Allah menjaga hartaku.